lagi mood aja nih. Kalau lagi mood ya udah, kalau enggak mood ya langsung lebih tegang. Intinya mah kalau dia kelelahan, kecapean, kurang tidur, ya bisa memicu kejangnya lebih banyak lagi. Pak, mulai lagi. Mulai lagi. Pak, mulai lagi boleh jelasin nggak sih Pak, kondisi anak Bapak saat ini seperti apa? Ya kalau kondisi sampai sekarang ini, anak itu dalam kondisi proses pemulihan dari penyakit. Itu setelah cetak tebal sama mikrosepali. Tapi sebagai orang tua sih berusaha supaya anaknya supaya sembuh dan itu seperti anak normal lainnya. Nah, kalau cetak itu sih kita pakai alat namanya air model intisan penyemburet namanya. Nah itu kita yang untuk disusui itu kita masukkan ke kainin buret, kita ini ada setelan dari buat susunya itu, jadi langsung masuk ke selang ke lambung. Ya. Jadi selang itu dari hidung langsung ke lambung, langsung ya, ke lambung. Kan? Itu biasanya untuk makan, jadwal makan tuh pasti pakai selang itu ya, kayak disuntik obat. Obat ada berapa jenis Pak? Ada 5 obat itu. Itu dalam sehari itu Pak ya? Dalam 24 jam. 5 obat itu? Iya. Kalau dalam 24 jam berapa kali kasih susu Pak? 8 jam. 8 kali? 8 kali itu. Per 3 jam. Iya. Berapa ukurannya, berapa mili itu Bu? 125 mili. Ya, supaya kayak gitu cepat sembuh dan seperti anak normal lainnya. Untuk harap pemerintah sendiri? Kalau ya mudah-mudahan aja, ya kita sih bersyukur sudah dibantu-bantu sama pemerintah dari segi materi, dari ini, kita juga dari apa itu dari pulau juga kita terima kasih Bang, sudah bisa dibantu-bantu. Kita sih ya mudah-mudahan aja bisa pemerintah tertanggap lagi buat anak-anak yang penyakit kayak si Kenji ini. Terima kasih. Sebagian dari yang kita dalam Pak, karena kita masih apa, kita masih mendalam untuk Kenji yang mudah-mudahan bisa nanti lebih banyak dari yang pernah kita kasih. Ya, kita minta doanya supaya banyak donatur yang bisa kasih dan Kenji bisa tercukupi kebutuhan. Mohon diterima secara ikhlas ya. Ya, supaya Kenji itu cepat sembuh dan seperti anak normal lainnya. Untuk harap pemerintah sendiri? Ya mudah-mudahan aja. Ya kita sih bersyukur sudah dibantu-bantu sama pemerintah dari segi materi, dari ini, dan juga dari apa itu dari pulau juga kita terima kasih Bang, sudah bisa dibantu-bantu. Kita sih ya mudah-mudahan aja bisa pemerintah tertanggap lagi buat anak-anak yang penyakit kayak si Kenji ini. Terima kasih.
Intinya mah kalau dia kelelahan, kecapean.